Syarat untuk mengamalkan sebuah ilmu. Ya, kebanyakan orang hanya mengambil ilmu atau ajian yang ada di sosmed, YouTube maupun internet, ya. Tapi mereka tidak mau mengikuti tirakatnya terlebih dahulu. Dan alhasil apa yang dia amalkan sia-sia dan percuma. Dan di video saya sebelumnya sudah saya bahas, ketika Anda mengamalkan doa, mengamalkan ilmu, mengamalkan ajian, itu harus ada bimbingan dari guru yang berspesialis di situ supaya hasilnya maksimal. Karena guru itu bukan hanya membimbing, tapi Anda mendapatkan berkahnya. Itu yang membuat zikir atau doa yang Anda amalkan itu bisa cepat terlaksana. Nah, apabila Anda ingin mengamalkannya sendiri tanpa bimbingan guru, maka Anda harus berani tirakat. Tirakatnya seperti apa? Yang pertama, Anda harus berani tirakat untuk puasa mutih minimal 7 hari. Puasa mutih minimal 7 hari. Setelah itu ditutup dengan puasa ngebleng selama 1 hari. Itu adalah tirakat minimal untuk Anda membersihkan batin, untuk menguasai ilmu atau ajian yang Anda miliki. Jika Anda tidak mau tirakat tersebut, ya, saya jamin apa yang Anda amalkan pasti sia-sia. Apabila berhasil pun tidak akan lama, ya. Jadi Anda harus berani tirakat jika memang Anda ingin mengamalkannya sendiri. Nah, ini berlaku untuk semua ilmu. Ketika Anda ingin mengamalkan satu ilmu, maka Anda harus tirakati untuk puasa mutih dan puasa ngebleng itu. Dan bila Anda ingin mengamalkan ilmu lagi, ilmu yang kedua, Anda harus melakukannya lagi. Dan terus-menerus seperti itu. Ya, apabila Anda ingin memiliki 10 ilmu, ya Anda harus melakukan 70 kali puasa mutih, ya, dan 10 kali puasa ngebleng. Anda bisa kalikan sendiri. Itu harus Anda lakukan terus-menerus. Anda harus berani tirakat. Tidak bisa Anda hanya mencuplik atau mengambil potong-potongan yang ada di sosmed dan Anda amalkan dan hasilnya nihil dan Anda mengatakan bahwa ilmu itu tidak bereaksi, tidak bermanfaat. Nah, itu salah. Jadi Anda harus berani tirakat jika Anda ingin mengamalkannya sendiri. Nah, apabila Anda ingin mengamalkan ilmu atau ajian dan tanpa melakukan tirakat karena waktu dan kesibukan Anda, Anda bisa menggunakan sarana praktis, sarana spiritual yang sudah bisa Anda gunakan langsung, ya. Nah, untuk konsultasi Anda bisa klik link nomor yang ada di video ini. Ya, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Saya Kang Rizal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.